Samsung FC akan melakukan tendangan pertama dalam drama adu penalti ini. Ada nomor punggung 77 di sana, pemain daripada Samsung FC atas nama Iwan Sarwan, yang akan menjadi eksekutor pertama dalam drama adu penalti sore hari ini. Dan begitu pula dengan kiper daripada Persibar, ada Matali Hiyadi Sah. Akankah dia melakukan penyelamatan yang gemilang, atau begitu pun sebaliknya, Iwan akan melakukan gol yang sangat memukau. Dan sudah dilakukan. Oh, ditepis. Sangat baik sekali tadi penampilan daripada penjaga gawang daripada Persibar FC atas nama Martali Hia, berhasil menepis tendangan daripada Iwan Sarumaha, eksekutor pertama daripada Somia FC. Ya, dan sekarang kita akan menyaksikan tendangan berikutnya. Sudah bersiap-siap di sana penjaga gawang daripada Somi FC, Arianto Tafunau. Dan yang menjadi eksekutor adalah nomor punggung 12 daripada Persibar, Fendi Tianusia. Mari kita saksikan bersama, mitra olahraga, pecinta sepak bola dimanapun kita berada. Sudah dilakukan dan eksekusi penalti daripada Fendi Tianusia. Baik, kita saksikan penendang selanjutnya, pemain daripada Somia FC bernomor punggung 7, Titus Hulu, yang merupakan top skor sementara dengan koleksi 9 gol. Sudah dilakukan dan gol. Baik sekali eksekusi tadi daripada Titus Hulu. Dan kita akan saksikan penendang selanjutnya. Inilah dia eksekutor selanjutnya daripada Persibar FC, pemain dengan nomor punggung, pemain dengan nomor punggung 2 atas nama Pikirkan Giawa. Sudah bersiap-siap dia di sana. Mari kita saksikan bersama. Sudah dilakukan dan gol. Baik sekali tadi eksekusi daripada Pikirkan Giawang, berhasil menjebol gawang daripada Somi FC. Dan berikutnya kita saksikan eksekutor daripada Somi FC, pemain dengan nomor punggung 6, ada Calvin Bate. Sudah bersiap-siap dia di sana, akan mengeksekusi tendangan penalti pada laga sore hari ini, laga penentu dalam rangka memperebutkan tiket menuju semifinal di Open Turnamen Sepak Bola Bupati Nias Barat Cup 2023 ini. Dan kita saksikan gol. Sebuah selebrasi kita saksikan tadi ya. Nomor punggung 6 selebrasi CR7. Ini agak dikurangi satu, chair now. Dan berikutnya kita saksikan penendang daripada Persibar FC dengan nomor punggung 10, ada Rolento Aru dari sana, yang akan mengeksekusi tendangan
pada laga sore hari ini sudah dilakukan dan gol. Baik sekali. Mencari celah sudut tadi, sudut atas. Untuk sementara Persibar masih unggul atas Somaya FC. Dan berikutnya eksekutor tendangan penalti daripada Somaya FC dengan nomor punggung 9 ada Filan Rulu di sana yang akan menjadi eksekutor. Sudah bersiap-siap dia di sana. Berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang daripada Persibar. Dan kita saksikan gol. Baik sekali. Sudah hampir ditepis tadi oleh penjaga gawang. Tapi masih masuk bolanya ke dalam jaring. Kembali ke penendang berikutnya. Eksekutor daripada pemain Persibar FC akan dieksekusi oleh nomor punggung 5 atas nama Jalani Daeli. Sudah bersiap-siap dia di sana, berhadapan satu lawan satu dengan kiper. Kita saksikan dan gol. Baik sekali para eksekutor tendangan penalti pada Persibar ini. Dan sementara mereka masih unggul. Dan ini merupakan penentu, merupakan kapten kesebelasan pula daripada Somaya FC. Ada pemain dengan nomor punggung 30, Iman Lasi. Kita saksikan di sana sudah bersiap-siap dia akan mengeksekusi tendangan penalti pada laga sore hari ini. Berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang daripada Persibar FC, kapten kesebelasan daripada Somaya FC, Iman Lasi. Kita saksikan dan gol. Dan ini merupakan penentuan apabila pemain Persibar berhasil meresahkan gol, maka sudah dipastikan mereka akan melaju ke semifinal Open Turnamen Sepak Bola Bupati Nias Barat Cup di tahun 2023 ini. Mari kita saksikan bersama-sama apakah kita akan menyaksikan penyelamatan dan gemilang akan dilakukan oleh penjaga gawang daripada Somaya FC, Arianto Tafenal, atau malah sebaliknya penentuan kemenangan untuk timnya Persibar FC oleh nomor punggung 7 atas nama Survival Hia yang merupakan kapten kesebelasan. Kita saksikan Bidoran Nato. Salah kau sekali. Sudah dipastikan. Ya. Baik, terima kasih. Nampaknya Persibar berhasil maju di semifinal. Dengan demikian semua tuan rumah memborong piala atau trofi lepas Bupati Nias Barat, karena keempat yang maju ke empat besar atau semifinal adalah semua klub tuan rumah Nias Barat. Terima kasih semua partisipasi klub-klub yang telah bermain selama ini. Seterusnya
seterusnya Nurna orang tua Zinova Bali Pak Genono.